Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asolvers dan IDinglishers dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa bersama Mom TV tentunya di info-info menarik dan terhangat terbaru seputar Ayu Ting Ting. Tak lupa saya ucapkan selamat datang buat kalian yang baru saja menemukan channel ini. Jangan lupa ditekan tanda lonceng sebagai notifikasi agar apabila info terbaru maka kalianlah orang yang pertama kali mengetahuinya. Kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting di malam hari ini datangnya dari Redako Media. Cerita kisah nyata itu menurut Redako Media. Di dalam postingan tersebut, Redako Media menulis sebuah caption. Ingat waktu main ke lokasi, saya sedang duduk menunggu tag dimulai. Tiba-tiba Syahir sih berpose seperti itu dan Ayu Ting Ting kebingungan. Kok pose seperti itu, kan belum tag, kata Ayu menyatakan keheranannya. No, I just keep him, menoleh ke arah saya. Post to text, dih, kata Ayu sambil meloyor pergi. Lalu senyumannya mengembang setelah berbalik badan. Ah, memories Ayu Ting Ting Syahir sih. Redako Media, The Letition, itu adalah kejadian nyata, kisah nyata ketika Ayu Ting Ting dan Syahir sih di lokasi syuting dan itu belum dimulai take. Lantas dari postingan tersebut tentu direspon oleh para fans, salah satunya akun Instagram yang bernama Wirnal18, kata dia, ini yang ditunggu-tunggu. Bukti nyata cinta sejati Asia indah pada waktu postingan Pak Ustadz jadi angin penyejuk bagi fans Asia. Thanks ya indah manifest. Nah, itu adalah salah satu caption bahagia dari para fans yang melihat postingan kisah nyata antara Ayu Ting Ting dan Syahir Syih. Baiklah, kira para fans, kita doakan saja ya. Semoga Ayu Ting Ting dan Syahir Syih segera bersatu dan segera menikah. Itu dulu info terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Mom TV. Jangan lupa di subscribe. Wassalam.